Sebuah video menunjukkan sebuah truk pengantar jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas Nmb, terperosok. Insiden tersebut terjadi pada Jumat 29 Desember. Dalam video, terlihat mobil truk pengangkut rombongan terperosok karena tidak mampu menaiki tanjakan. Dalam rekaman video lainnya, mobil tersebut terlihat dalam keadaan terbakar. Berdasarkan suara yang terekam dalam video, truk malang tersebut sedang dalam perjalanan pulang membawa rombongan setelah menghadiri pemakaman Lukas Nmb di Koya Tengah, Jayapura, Papua. Satu trek kecelakaan, pengantar jenazah mau pulang, tergelincir. Di dalam.